Dan untuk perkara ini, kita dengan akan bersama dengan rakan segas Azati Ahmad yang mendalami apa fungsi sebenarnya Majlis Penasihat ini. Dan Azati ada temubual dengan penganalisis politik, kan? Ya, saya baru lepas menghubungi dua penganalisis politik berkenaan perkara ini. Dan pertamanya adalah kita nak tahu apa sebenarnya peranan Majlis Penasihat Kabinet ini dan apa fungsi mereka, fokus utama mereka untuk 100 hari ini. Dan penganalisis politik Universiti Sains Malaya, USM, Profesor Madya Dr. Siva Murugan ada mengatakan bahawa peranan mereka lebih kepada menumpukan kepada pengstabilan ekonomi semasa Malaysia. Dan juga fokus juga diberikan kepada 10 manifesto utama Pakatan Harapan dalam 100 hari ini. Kita dengarkan. Okey. Dapat melihat kepada isu-isu ekonomi yang perlu diatasi, ketidakseimbangan yang wujud dalam ekonomi asas dan juga mencari stimulasi terbaik dalam konteks pelaksanaan. Jadi bagi saya, Majlis Penasihat Kerajaan dan Kementerian barangkali akan melahirkan kerjasama yang baik agar yang dapat diterjemahkan kemudian dalam bentuk pelaksanaan adalah untuk hasil akhir ataupun outcome yang bersesuaian dengan kesemua kumpulan sasaran untuk melihat nilai kemakmuran dan kesejahteraan dapat dipertingkatkan daripada apa yang kita lihat sekarang ini.